Jadi untuk kali ini gue bakal bahas sepatu dari brand Spek Indonesia. Kalau kalian mengikuti Metasala Holic, yoi, kaki gue tuh maksudnya kecil. Jadi untuk Metasala, kalau untuk yang kakinya lebar, nah sepatu ini cocok banget. Jadi nyamannya itu di bagian uppernya, cuman outsole overall masih sama yang dulu. Halo bro, kembali lagi sama gue di channel YouTube Sportways. Oke, di video kali ini gue mau review salah satu sepatu yang menurut gue sudah lama belum beredar lagi. Karena awal-awal itu kalau nggak salah sepatu ini terjualnya cepet banget. Jadi untuk kali ini gue bakal bahas sepatu dari brand Spek Indonesia. Nah, kali ini karena menurut gue ini gong di awal tahun Spek untuk si Metasala, jadi dia mengeluarkan sepatu Metasala yang jauh berbeda dari Metasala sebelumnya. Namanya Metasala Void. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa, langsung aja cekidot. Nah, ini dia sepatunya sudah ada di tangan gua. Ini Metasala Void. Jadi Metasala keluaran terbaru di awal tahun Spek ini. Sejak awal Metasala ada, dia sudah memakai outsole yang tinggi gitu. Jadi sampai sekarang pun masih sama outsole-nya tinggi. Bergeraknya Metasala ke tahun-tahun sekarang ini outsole-nya tuh jauh lebih nyaman, yang pasti lebih empuk. Dan ini penggunaan outsole-nya yang lama gitu. Kalau kalian mengikuti Metasala Holic, yoi. Gue belum tahu pasti kenapa. Yang pastinya outsole lama itu sampai sekarang masih dipakai. Pastinya enak banget, pastinya nyaman banget untuk kontrol. Udah gitu untuk passing juga enak banget. Jadi penggunaan outsole-nya masih sama dengan Metasala sebelumnya. Tinggi, udah gitu yang pastinya empuk dan nyaman juga buat kalian. Jadi untuk outsole tidak banyak perubahan pada Metasala Void ini. Lanjut gue ke bagian upper. Seperti yang kalian lihat, looknya berbeda banget sama Metasala sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini ada bahan sintetik. Kalian bisa lihat, nah dia doff di bagian sini. Kemudian, nah untuk bagian dalam sama mengelilingi hampir setengah. Jadi dia ada batasnya di sini, setengahnya ini menggunakan bahan mesh. Jadi nyaman banget, jadi buat kalian pakai nggak panas. Nah kalau kalian lihat di sini agak tinggi memang heelsnya mungkin di atas mata kaki, cuman yang pasti heelsnya ini empuk, jadi nggak ngeganggu pergerakan kalian saat berakselerasi atau saat lakukan syuting dan lain sebagainya. Terus bagian tukepnya juga masih sama menggunakan bahan sintetis gitu, cuman ada bahan nih kulit sintetis sedikit di bagian dalam quarter panel sama di bagian luar, dan ada logo Speknya. Jadi kalau kalian lihat yang berbeda itu adalah aksen orange-nya, ada Metasala orange di sini, terus ada penambahan bahan. Nah ini adanya di tempat talinya. Aksen si orange ini yang jadi pembeda lagi antara si sepatu Metasala yang sebelumnya dengan yang sekarang gitu. Itu di lidah itu ada lambang Spek dengan bahan yang sama digunakan di tali sepatunya gitu. Jadi manis sih buat gue, jauh dari Metasala yang sebelum-sebelumnya. Dan gak lengkap kalau gue gak playtest, jadi gue mau merasakan juga Metasala Void nih seperti apa. Jadi langsung aja. Oke, gue baru banget selesai playtest sepatu Metasala Void-nya sebentar. Nah, ini dia sepatunya. Jadi awal gue pakai sepatunya memang agak longgar di sisi-sisi luar karena memang kaki gue ini slim. Kaki gue tuh maksudnya kecil. Jadi untuk Metasala sedikit penyesuaian. Jadi butuh sekali, dua kali, tiga kali pakai baru nyaman. Kalau untuk yang kakinya lebar, nah sepatu ini cocok banget. Tapi jangan lebar-lebar banget gitu. Kemudian memang agak kaku. Di awal kalian pakai agak kaku, cuman overall bagian setengah kaki ke belakang itu enak banget, nyaman banget. Nah, fungsi ini benar-benar
kelihatan, benar-benar terasa banget sama gue. Jadi tumit gue itu kekunci banget saat menggunakan sepatu ini. Kemudian untuk passing oke banget, untuk kontrol oke. Sepatu ini memang tinggi, cuman tingginya itu nggak mengganggu kalian saat akselerasi ataupun saat lari cepat atau tiba-tiba berhenti atau body pain tiba-tiba ke kanan ke kiri. Nah, sepatu ini tetap nyaman digunakan gitu. Nah, untuk rate-nya sendiri 1 sampai 10 gua kasih nilai 7,5. Tidak banyak perubahan karena gua lihat outsole-nya juga masih sama. Jadi dulu yang gua rasakan sama yang sekarang gua rasakan itu sama untuk outsole-nya. Nah, cuman yang berbeda itu pada bagian upper-nya gitu. Jadi nyamannya itu di bagian upper-nya, cuman outsole overall masih sama sama yang dulu. Begitu-gitu aja. Oke, ini dia sepatunya. Kalian sudah bisa dapatkan di store kita di Depok dan juga di Bekasi. Atau kalian yang jauh bisa langsung lihat website kita www.sporters.com. Nah, untuk harganya sendiri dari 479.800 jadi 385. Cukup worth it untuk sepatu dengan harga 385. Oke, sekian video gua kali ini. Kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, biar setiap ada video baru notifnya langsung bunyi di HP kalian, langsung kalian bisa tonton. Oke, gue Andi, see ya!